Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hadirinnya Dalang Muda Mas Dagbat Salam ini selalu mendapatkan pusat perhatian dari masyarakat. Ada yang mengapresiasi dan juga ada yang banyak yang memberikan tentang berita-berita yang miring, yaitu sesuai dengan selera daripada netizen. Hal yang banyak disoroti ya tentang tidak live. Ini juga menjadi banyak perhatian dan menjadi spekulasi-spekulasi. Tentunya dengan adanya penyuguhan data yang real akan mengurangi spekulasi-spekulasi yang sifatnya pro kontra, yang cenderung ada yang berpendapat negatif terhadap segala keputusan yang dilakukan oleh Asta Brata ataupun Ki Akbar Salam. Teman-teman, kita lihat dikala tidak live tapi menjadi live, ini juga menjadi diskusi yang macam-macam sesuai dengan selera daripada pendiskusi. Ini awal mula Mazda tahu kalau live, kalau di live. Kita saksikan. Iki ketane Mas Lindro karo Mas Mio durung pernah ketemu iki. Dereng nggih. Ya kenalan dong, kenalan. Wajan nyawang bocah saiki iso ayu-ayu. Ya, jan ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Lho. Maksude iki pateni lampune terus jak ngibadah bareng salat tahajud. Tenan bojomu mbok pateni. Ora. Tenan. Ora. Tiwas mbok pateni. Ora. Tiwas mbok pateni. Tau penane. Bacok. Ora. Tembang Bu Pateni alok ben diopeni yoga-yoga iki lho. Siap ora? Sopo sing siap ngacung? Ini musuhmu dalam selimut kabeh Mas Pio. Cacah ya semok. Kayak wis disawer lho karo Mas Pio piro. Nduk. Nggih, pripun Om? Wajan. Kowe diundang apa, Mang? Om. Oh ya bener. Lah kudune apa? Mbah. Lho, nyeluk aku ya jombang. Apa kowe? Pripun? Kakek ane. Yo. Nyuwun sewu, Mbak E paring asma sinten paring asma. Kersanipun semua netizen ya, Mas ya. Iya. Iki ben ngerti kae to kok kudu ning mburi ning apa to? Anu. Mboten. Ayo perkenalan namanya siapa? Ben apa iki pemirsa di YouTube pirsa uga warga Kaliwulo sami pirsa Tepang. Iki lanang sedelep to iki, Mang? Sedelep. Oh, modele saiki lepet dadak modele. Heeh. Disubutke karo anggaran. Lha. Ayo kenalan sinten? Nggih, tepangaken nami kula Jessica. Jessica. Nggih. Dalem omahe ngendi, Nok? Kula Madiun Gemarang. Cedek ngonamu lho. Lho cedek makmu no lho. Hah? Wong andekno meneng e to. Lah omahru e. Omahmu ndi to ya, Meo? Aku ya Mbediun. Medion. Lah wong tuku monong lho, Bos. Iya. Ganjil ngoten. Heeh. Tepungke ya, Nduk. Salaman sih. Nggih. Kian Santang. Alah. Nek kowe ora kowe iki ra Kian Santang. Apa Kian apa, Mas? Yang Batang. Cocok iku. Dadi ku lho. Pantes kowe ya. Oke. Oke. Sabar ya, Dik ya. Mbak Jessica. Milih lagu yang mana antara tadi yang saya bacakan? Apa arep nembang liyane nggo ora apa-apa? Arep ora apa-apa, mau liyane sama dikane mangke. Kok kowe ora apa-apa nyanyi nek masalah tembang-tembang dangdut wis enek penyanyi dangdut asline. Sapa? Ya. Dangdut piye? Ya itu ni mawon nggih. Nggih, ora apa-apa, monggo mardika mawon. Apa? Gelo. Gelo, oke, gelo. Seragenan. Oke. Pancen nek napa niku Asta Brata nek kendange Jaepong niku wah cocok Mas pokoke. Sebab enak wis penak kendangane. Heeh. Tolok ukur, Mas. Tolok ukur pengendang Jaepong Kabupaten Nganjuk. Heeh, tolok ukur. Watase kendang karo wonge gedhi kendange. Ora oleh nesu, pengendang nesu. Mati. Ora oleh nesu, inna Allah. Iya, gelo. Yo, oke. Oke, Mas Arya tarik yo. Hey, asik. Ayo yo. Zero. Ayo.
itulah teman-teman, jadi Mazda taunya bahwa di live stream itu setelah acara limbukan dengan bintang tamunya itu, itu bintang tamu bukan, kita tidak tahu, yang jelas dari Madiun Mbak Jessica ya, Cak Meo baru sadar kalau ternyata acara ini di live, karena kiri kanan tidak ada kamera dan memang ada kesepakatan tidak di live. Jadi dikala terjadi dinamika itu, Mazda sudah tidak tahu kan, sudah dalang kan gitu loh. Jadi nenek spekulasi memang sengaja tidak live karena biar tidak dihujat. Jadi tahu-tahu ya kalau tidak live, kalau memang ada yang ngambil gambar besok ya pasti kalau niatnya dihujat ya dihujat gitu loh. Bagaimana cara, di mana celahnya pasti dihujat ya. Jadi memberikan informasi yang berimbang, jadi seperti itu. Akhirnya Allah sadar bahwa di lab seperti itu. Kan masalah lab mengelab itu menjadi perbincangan kadang-kadang tidak sampai apa ya, terus gitu aja. Jadi namanya netizen banyak ya, banyak sekali pendapat. Tapi kadang-kadang teman-teman kalau berpendapat itu ya nek sing masuk logika, ada yang tidak. Misalnya ada yang mengatakan tidak lab karena mau duet biar tidak konangan. Ya walaupun tidak lab kan ya tetap ada yang mengambil gambar, terus esok pasti ya di permukaan dimuat di YouTube ya. Kayak pendapat itu kan ya pendapat yang tidak masuk akal. Kemudian ada yang berpendapat kemarin di lab agak malam biar tidak dihujat netizen. Saya kira nek hujat menghujat kok wis biasa ya. Jadi isinya ya mengapresiasi, isinya ma pasif dan isinya menghujat. Seperti kemarin kalau niat nge-lab kan itu dokumentasi kan gak lengkap, portal tengah jalan kan, maksudnya juga dengan biaya yang mahal harusnya kan juga mulai campur sari opening ya sampai seterusnya. Jadi yang saya sampaikan itu kan dalam perjalanan di tengah-tengah main baru dapat 1 jam lebih, itu baru ada satu komunikasi bahwa ternyata tidak di lab dan ternyata banyak yang baru sadar bahwa Mas Akbar ini penggemarnya banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan di saat panggung sudah mulai jalan, kemudian ada petong. Tentunya petong itu kan ya bagaimana mekanismenya, pembiayanya bagaimana. Akhirnya terjadilah lab tanpa sepengetahuan Mas Dalangnya. Itu loh teman-teman. Jadi ini sudah berdasarkan fakta, kemudian juga hasil kita pendekatan mencari informasi kepada sang pelaku atau termasuk tim kreatif yang sempat kita temui, terjadinya seperti itu. Jadi tidak ada spekulasi lain-lain ben arep duet bergo bintang tamu ini lintang kero. Jadi misalnya arep duet arep apa-apa kan yo tetap diambil gambar dengan orang lain, besok kan sudah ketemu gitu loh teman-teman. Jadi di antara komentar-komentar itu nek basa Jawa ini kan begini, kencono katon wingko. Jadi wong ini ra seneng masuk emas kita gitu, kaya kreweng gitu. Nek ra seneng masuk emas kita gitu, kreweng. Nek seneng wingko katon kencono, wingko katon kencono. Artinya walaupun tidak bagus kita gitu, kaya emas itu kayak seweneng banget. Kemudian yang bener itu, yang real itu ya kadyodene sesotyo sinangling. Kadyodene sesotyo sinangling tegese wis emas tapi saya apik kaya emas sing digebeki. Emas sing digebeki, emas yang digosok semakin bersinar semakin bagus. Demikian teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.